Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel. Malam ini saya tidak membuat tutorial. Malam ini saya mau unboxing paketan vlogger untuk youtuber-youtuber pemula. Sekarang ketentuan dari YouTube itu sendiri, untuk bagi semua pengguna konten kreator itu diwajibkan untuk menampilkan wajah sang kreator itu sendiri, katanya supaya cepat dimonetisasi. Video saya sekarang kan sudah kurang lebih 40-an lebih video itu, alhamdulillah berkat teman-teman semua dan sobat-sobat subscriber, subscribernya sudah mencapai program partner YouTube, bahkan sudah melebihi sedikit, kisaran 2000 lebih, dan jam tayangnya pun sudah melebihi. Dan alhamdulillah saya tinggal menunggu keputusan daripada AdSense itu sendiri bisa dimonetisasi atau tidak. Yang jelas konten saya itu semuanya original, no copyright, no duplikat, tanpa comot sana comot sini bro. Dan di dalam saya menunggu, terus saya lihat-lihat teman-teman buka-buka di YouTube juga, katanya supaya kita cepat dimonetisasi, di setiap video kita itu wajib menampilkan wajah sang kreator supaya kita tidak dikatakan sebagai bot ataupun robot. Begitu juga searching di Google, terus-terusan cari-cari, situ juga sepertinya ada yang namanya bot, I am not robot. Ini alhamdulillah saya paketan untuk vlog khusus untuk HP bro. Ini kurang lebih satu minggu lebih, dua minggu bro. Ini impor. Wah, sombong amat. Peringkat impor. Bukan tidak cinta produk lokal bro, karena beli paket ini, paket vlog ini, dikarenakan saya ngevlog itu kebanyakan malam hari, jadi mungkin kurang jelas yang menggunakan daripada lampu, daripada HP sendiri ya bro. Di dan luar negeri, sombong awan. Ini apa? Ini untuk mempermudah pekerjaan saya itu sendiri sih, untuk memperjelas pekerjaan, apalagi saya kan tutorial masalah otomotif, jadi harus detail seperti itu ya bro, sedetail-detailnya seperti untuk shoot bagian baut, bagian-bagian tertentu. Ini paket yang pertama ini bro, ini bisa juga dibuat vlog print. Dan satu lagi, ini adalah lighting. Kita buka. Ini dia paketnya, lighting. Saya tidak tahu, kita cek ada apa. Sudah ada. Seperti itu kan lebih jelas bro. Ini kan paket-paket YouTuber YouTuber pemula itu hal yang wajib dibeli, wajib
wajib juga sih, enggak juga sih. Seperti kamera yang saya gunakan sekarang itu kan menggunakan tripod, itu masih terjangkau lah ya. Tripod sekitar 60, 80, sampai 100an itu kan masih terjangkau. Itu kan banyak pilihan. Itu wajib itu apabila kita ngevlog seperti ini, kamera posisi, jadi bebas kita memposisikan kamera itu di mana seperti itu. Kalau enggak ada juga tripod, itu bisa juga ditempelin di dinding atau dikasih ganjelan apa seperti itu. Lalu asalkan kita ada niat seperti itu. Ini kan kita buka dulu coba. Ini bisa dibuka. Ini bisa kita pindahin ke tripod itu. Pindahin ke tripod. Dan lighting ini posisinya di sini seperti itu. Ini bukan, ini terpisah ya bro, dijual terpisah. Ini saya beli sekitar 200-an per bijinya ya bro. 200-an per biji, jadi sekitar 400-an gitu ya bro. Dan termasuk ongkir. Jadi ini pemasangannya di sini. Tinggal kita kunci seperti itu. Sekarang tinggal kita letakkan handphone di sini kan ada HP nih. Ini ada. Nah, ini untuk mengendor dan mengencangkan seperti itu. Kita kendor dulu. Bisa menggunakan HP yang kecil, tinggal kita setel aja seperti ini. Perlu teman-teman ketahui, ini HP paket HP vlog pertama saya. Pertama saya membuat YouTube itu menggunakan HP ini. HP butut. Butut jadul. Kemudian saya menggunakan HP istri saya, HP ini. Gitu ya. HP PT. Kita coba pasang di sini. Dan alhamdulillah sekarang saya udah kebeli HP Betet. Setelah jadul, butut, Betet. Itu bro. Kita belum kebeli HP-HP bagus ataupun kamera. Beruntunglah para kalian yang youtuber-youtuber pemula yang sudah menggunakan kamera bagus, menggunakan apa itu, intinya udah kamera-kamera canggih seperti itu bro. Oke, kita kan yang pertama ini bukan kita jadikan sebagai tujuan kita. Jangan mentang-mentang kita sudah punya YouTube, sudah punya akun YouTube, kita hanya mengandalkan dari YouTube. Jangan bro. Dan bagi kalian juga yang bercita-cita pengen jadi YouTuber, lebih baik kalian hentikan niatmu bro. Siap gampang. Beneran, tidak gampang, tidak segampang itu Ferguson. Lu bayangin peraturan YouTube sekarang 4000 jam waktu tonton dan 1000 subscriber dalam 12 bulan terakhir. Boro-boro cari 4000 jam tayang, boro-boro cari 1000 subscriber, apalagi video lu termasuk gimana ya, termasuk tidak menghibur, tidak memberikan motivasi, tidak mempunyai skill atau sesuatu, boleh dikatakanlah kemampuanmu
Mendingan gak usah bro, mendingan cari kerja lain. Jangan lo samain sama-sama artis. Kalau artis baru buat YouTube hari ini, besok udah sampai 100 ribu subscriber. Paham lo? Lo, gua aja yang udah 2 tahun, itu baru dapat subscriber kemarin di tahun pertama itu sekitar 1000 subscriber. Sekarang alhamdulillah 2000. Dan belum dimonetisasi. Nah, ngapain lo 2 tahun kalau lo nggak kerja? 2 tahun lo nggak kerja ngandelin dari YouTube, dimonet juga kagak. Ya bro. Maksudnya bukan kagak, belum seperti itu. Ini saya coba dulu lighting. Ini kalau kita ngevlog seperti ini, kalau kita ngevlog bagian depan seperti ini, kan ini nggak ada flash bagian depan, nggak ada kamera, nggak ada blade bagian depan, makanya saya menggunakan ini. Masa kita harus kayak gini terus? Hi go, hi bro, hi guys, kan nggak mungkin bro. Iya kalau dia tepat ke wajah kita lah, kalau tepat ke wajah orang, mau ngapain orang masuk YouTube kita, cek kan? Iya seperti itu bro. Seperti ini kan? Tuh. Ini pakai saya bro. Ya. Nah, kalau kita mau putar ininya, tinggal kita putar aja. Kita putar, kita buka, saat kita putar seperti ini. Kalau kita mau menggunakan kamera belakang, bro. Sebenarnya ini tidak terlalu wajib untuk gambarnya, kan? Dan lebih terang. Ini nggak terlalu wajib juga sih, asal kita ngevlognya di siang hari yang full cahaya. Saya kan ngevlognya akhir-akhir ini kan kebanyakan malam. Saya vlog siang. Kenapa saya vlognya malam? Saya vlog siang ya kalau nggak ada pasien lain. Nah, kalau ada pasien lain kan banyak tetamu. Lagian pula belum berisik. Yang suara orang ngobrol, yang suara motor, yang suara apa banyak sekarang. Kemarin saya ngevlog terus ada yang komen, berisik kompresornya jadi nggak fokus, apa segala macam kan. Jadi kan penonton itu merasa terganggu dengan adanya berisik-berisik tersebut. Makanya saya pindah ke vlog malam. Tuh, bro. Bagi teman-teman YouTuber-YouTuber pemula yang sudah terlanjur membuat YouTube, kamu nge-YouTube buat apa? Seperti itu. Simpel, kamu nge-YouTube buat apa? Apakah cuma buat kamu anggap sebagai galeri, kamu anggap sebagai ladang pencarianmu? Tetap semangat dan ingatlah perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Dan setiap cemoohan dan setiap kata-kata yang menyinggung, setiap alah kayak gitu bikin YouTube sok-sokan mau jadi ini mau jadi itu jadikan motivasi lu sebagai suksesan. Dan tanamkan di diri lo bahwa lo bisa, saya bisa, walaupun kamu diejek-ejek seperti apapun, dikata-kata seperti apa, tanamkan bahwa kamu bisa. Itu saja ini, dan itu saja unboxing dari saya untuk kali ini. Next time kita kembali lagi tutor untuk otomotif. Dan ini
dan saya punya janji kepada Bento Slengek, YouTuber Bengkulu, ditunggu. Ini senjata saya. YouTuber Bengkulu, next kita akan wisata, wisata malam. Lu mau nantangin gua kemana? Ke benteng, Pantai Zakat, ke makam, kemana? Oke bro, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.